Hai, saya Riza Fahmi Rosik. Dulu saya seorang pemain bola sepak, sekarang saya pemandu Grab. Ada ya, selepas tahun lepas bermain dengan Immigration, sempat dalam dua bulan, dua game. So, lepas tu kena PKP, PKPB. So, kita rest lah kan, tak boleh nak buat training semua. Dan masa sama saya buat Grab driver lah. Dalam move apa semualah. Cuma saya pergi buat license semua dekat dia punya ni lah, perkhidmatan tu. Ni kira senam nak dapat income lah, walaupun tak banyak kan. So macam berniaga ni saya pun tak ada pengalaman kan. So tak ada yang boleh guide kan. So dengan anak-anak semua ada kat rumah semua, susahlah nak kira nak bajet masa ke apa kan. So rasa yang Grab driver ni selebih senang ah. Apikan memang teruk ah dengan yalah, kita masih nak bermain kan. Masih nak memberi apa tu, nak bermain dalam bola sepak ni kan, nak kira kita masih nak rasa nak bermain lah, kira semangat lagi lah nak main. Tapi tiba-tiba benda ni. Sebelum tu memang nak dapat tim pun susah. Dapat dengan Immigration FC tu alhamdulillah lah. Tapi tiba-tiba jadi macam ni, agak terkesan lah. Sakit nak cakap-cakap mana pun, memang sakit sangat lah sebab kita dari dulu lagi bola je kan yang kita buat. So salah satu faktor kita tak dapat bermain bola ni, agak rasa lah dia punya sesuatu yang sedih lah. So sedih yang perik lah sikit lah. Fikir tu adalah juga kan, tapi kalau kita fikirkan balik dengan faktor umur, dengan situasi bola sepak sekarang, kita kena terima lah kan. Sebab sekarang budak-budak muda yang banyak orang cari kan, yang banyak diterapkan dalam senior league. Tak macam saya dulu, nak masuk dalam tim senior ni memang agak sukar kan. So adalah masa-masa tu terfikir kan dengan situasi sekarang. Buat masa sekarang, saya mengharapkan dapat bermain lagi lah. Sebab keinginan untuk bermain tu masih tinggi, dan saya rasa untuk bermain tu dapat bermain lagi lah, untuk dapat rasa macam berkesempatan ataupun dapat memberi tenaga lagi dalam bola sepak ni lah. So at least saya dapat bermain dalam Liga M3 atau Liga Perdana lah.